untuk anakku di pondok pesantren. Selamat mondoknya. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuang jauh ke pesantren. Bukan kami tak cinta, wahai anakku, kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggal pulang. Kelak suatu saat kau akan merindukan tangisan perpisahan itu. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau akan paham mengapa kami titipkan kau di pondok pesantren. Maafkan kami tidak bisa seperti orang lain memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Dengan menjadi santri, kami mengharap engkaulah yang akan mengimami sholat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami, memandikan diri kami, dan membungkus kain kafan kami.